Akhirnya setelah 2 tahun tidak balik Sabah karena PKP, hari ini kami berkesempatan untuk balik ke kampung. Oke, kawan-kawan, tahun ini merupakan tahun di mana kami akan balik ke kampung, kami akan bercuti dalam waktu yang panjang sedikit. Akibat 2 tahun kami tidak kembali ke Sabah untuk melihat keluarga kami. Jadi kawan-kawan, sepanjang cuti-cuti Malaysia ini, kami akan melakukan beberapa aktiviti-aktiviti apa yang kami lakukan di kampung. Jadi untuk mengetahui apakah aktiviti-aktiviti keluarga kami sepanjang percutian yang sangat panjang ini, jangan lupa subscribe channel kami. Oke, sekarang kapal sudah sampai dari Sabah ke Pulau Pinang. Sekarang kita tunggu penumpang-penumpang yang dari Sabah keluar. Itu kami akan masuk. Oke kawan-kawan, inilah masanya. Kami akan memasuki kapal terbang dari Pulau Pinang menuju ke Kota Kinabalu, Sabah. Dan yang paling excited sekali adalah anak kami, Nikki Grace. Oke, setiap hari dia bertanya dengan kami bila kita balik ke Sabah. Jadi inilah waktunya. Kamu lihat, dia tidak sabar-sabar untuk masuk kapal terbang. Dan kami juga adalah orang yang pertama masuk ke kapal terbang ini. Oke guys, terus menyaksikan video kami selanjutnya. Paling excited. Kau tidak mau sleep kah? Ada ni, ada pilot. Mau sleep kah? Mau tengok sky? Tengok sky. Hai? Tuan-tuan dan puan-puan, pesawat ini sedang diisi minyak. Untuk keselamatan, anda dikendaki duduk dan tanggalkan tali keledar. Sila pastikan alatan elektronik, utamanya dalam bilik anda, telah pun dipadamkan. Thank you.
Kesehatan Negeri Sabah sebagai langkah kawalan wabak COVID-19. Harap maklum bahwa Jabatan Kesehatan Negeri Sabah memerlukan semua penumpang untuk mengisi borang pemeliharaan kesehatan dan penilaian risiko sebelum masuk ke Negeri Sabah. Borang ini boleh didapati di laman kesawang sm.kgrsabah.gov.my. Borang ini mesti diisi dengan tepat dan benar oleh penumpang atau wakil penumpang termasuk kanak-kanak. Terima kasih. Telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Untuk keselamatan, Anda diminta untuk terus duduk dan tunggu doaan telepon bimbit tidak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangkan tali geledah dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sebagai peringatan sila periksa saku tempat duduk serta ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan Anda seperti dompet, paspor. Cepat, ambil dulu. Oke, puji Tuhan kami sudah selamat sampai. Tapi ada perkara lagi yang perlu diselesaikan sebelum kita keluar daripada lapangan terbang. Ini rumah baru. Yang isi borang laporan kesehatan sebelum kita masuk ke Negeri Sabah. So, thank you for your attention, ladies and gentlemen. Now we would like to invite all remaining passengers on Malaysia Line Confirmation 26111 from Kuala Lumpur to go directly to the passenger gate 7. Oi, ingat suruh bang. Tuan rumah kau. Tuan rumah nanti susung itu. Tengok pada punya anak pulang buatan. It's hot. Faster. I need to turn me pulang sini. Ya, kalau orang tengok masa ini. Tadi kan itu. Mana dia kan itu. Dekat tak tangkap tadi. Mana nampak. It's just someone inside. Betul pula itu.
Slow. That's that. Berdiri sini, sesitu. That one is that. Okay. Niki bawa dia lari lagi. Run, run, Odin, run, Odin, run. Yeah, and Niki is the winner. Niki is the winner. Jadi bus. Banyak. Oh, ini. Ini sejak awal.